e-channel. Jelang Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Nasional tahun 2022 pada bidang Lomba Teknik Tata Udara dan Pendingin, SMK Negeri 1 Cihamplas Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, telah melakukan persiapan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan LKS yang akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2022 mendatang. Kankan Sukanda, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cihamplas, menyampaikan, pelaksanaan LKS tingkat nasional tahun 2022 akan dilaksanakan secara daring. Menurutnya, bidang lomba teknik pendinginan bisa memberikan sumbangan medali bagi Provinsi Jawa Barat. Diharapkan menjadi peserta terbaik dan juara nasional. Kami di pihak sekolah sudah mempersiapkan baik itu sarana-prasarana untuk mendukung daripada kegiatan lomba kompetensi tingkat nasional tentunya, dan bimbingan dari para pembimbing, baik itu pembimbing eksternal dari industri dan pembimbing internal dari sekolah. Daud Soleh, selaku koordinator LKS Jawa Barat, menyampaikan menjelang pelaksanaan LKS tingkat nasional terus melakukan pendampingan dari awal. Menurutnya, dengan melihat kesiapan mulai dari alat, ruangan, tata letak, serta kesiapan siswa hingga persiapan mencapai 100%. Kami dari tim bidang WSMK mempersiapkan segala sesuatunya dengan melakukan pendampingan dari awal, di antaranya dengan melihat kesiapan, baik kesiapan alat, ruangan, kemudian layout atau tata letak, kemudian juga kesiapan daripada siswa itu sendiri. Minta doa dari semuanya dan dukungannya supaya saya buat yang terbaik buat Jawa Barat. Dari Bandung Barat, Asep Teddy, e-channel melaporkan. E-channel.